Kepulangan pekerja migran asal Madiun ke kampung halaman menjelang Lebaran seolah tak terbendung. Protokol ketat diberlakukan oleh pemerintah daerah di Madiun sebagai antisipasi kedatangan mereka. Mulai dari testing hingga kebijakan untuk mengisolasi para buruh migran itu selama beberapa hari di tempat karantina yang telah disediakan. Gelombang mudik para pekerja migran asal Madiun sulit dibendung. Dari Kabupaten Madiun tercatat 15 pekerja migran memutuskan pulang kampung setelah kontrak kerja mereka habis menjelang Lebaran tahun ini. Para buruh migran itu diketahui berasal dari negara Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, dan Malaysia. Sebelumnya mereka telah menjalani serangkaian tes dan karantina setiba di tanah air. Usai didata dan dijemput, saat ini seluruh pekerja migran itu menjalani isolasi selama 3 hari di Sanggar Pramuka sebelum kemudian diperbolehkan pulang. Sementara itu, kebijakan mengisolasi para pekerja migran juga diberlakukan oleh Pemkot Madiun. Tercatat, 8 pekerja migran asal kota Madiun memutuskan kembali ke kampung halaman usai kontrak kerja mereka di sejumlah negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Singapura tak diperpanjang. Kini para tenaga kerja Indonesia TKI itu menjalani karantina di asrama haji setidaknya selama 3-5 hari sambil menunggu hasil swab test keluar.